Alim tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best militant of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi-pagi makan cermai. Sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadir. Wassalamu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya tak dini pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1 Abuya Abdul Latif Adib Al-Atiq beserta keluarga besarnya, dan yang saya hormati segenap dewan juri yang profesional yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu takut kelamaan waktu nanti audien yang menggutur takutnya aku dipukul bikin sakit hatiku. Para hadirin yang hadir rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang nikmatnya takkan pernah terukur agar kita bahagia di dunia sampai di alam kubur. Amin amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best militant of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman. Berdirinya saya di sini bukan ingin mempamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula ingin mempamerkan sarung saya yang alhamdulillah bagus ini, tapi berdirinya saya di sini hanya ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang akan saya beri judul keutamaan bersedekah. Jalan-jalan ke Yogyakarta, pulangnya membeli nasi. Perkenalkan nama saya Andika Putra, dari Duko siap beraksi. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah. Salah satu amalan di dalam bulan yang penuh berkah ini adalah berbagi sesama manusia. Lalu, kenapa kita harus berbagi kepada fakir miskin? Kenapa kita harus berbagi kepada duafa? Kenapa kita harus berbagi dan berzakat? Ada yang tahu enggak jawabannya? Jawabannya, karena Islam memerintahkan kepada kita untuk berbagi. Seluruh harta kita ini akan berkah jika kalau kita berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya dan Allah akan menambah derajatmu jika kamu bersedekah kepada orang lain. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tidaklah bersedekah mengurangi rezeki kita, karena bersedekah akan menambahkan rezeki kita. Buktinya, yang bersedekah menjadi profesor, yang bersedekah menjadi doktor, yang bersedekah menjadi ajudan, yang bersedekah menjadi sultan.
Amin, amin ya Rabbal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena al-insan makhluk khata' wal isyan. Jikalau pedang melukai tubuh, maka ada harapan untuk sembuh. Dan jikalau lidah melukai hati, maka entah kemana obat akan dicari. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.